Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Harsono, berprofesi sebagai arsitek. Kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah penawaran jasa perencanaan atau arsitek untuk kebutuhan desain sampai dengan maket kawasan rumah sakit di daerah Jawa Barat. Ya. Dua hal yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini adalah lima tahap kerja dan kelompok-kelompok biaya di dalamnya. Saya mulai dari yang pertama, 5 pentahapan rencana kerja, master plan, dan rumah sakit. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, dan 5. Tahap 1 adalah studi kelayakan, yaitu menghimpun data primer dan sekunder, dan meminta informasi dokumen, kopi dokumen dari Renstra, atau rencana strategis, atau business plan dari rumah sakit yang bersangkutan. Yang kedua adalah identifikasi dan pengumpulan data aset-aset properti, yaitu untuk dianalisa sebagai analisa awal atas aset-aset tersebut. Tahap ketiga adalah penetapan visi ya atas aset properti tersebut. Nanti dalam bentuk analisa lanjutan dan analisa akhir atas aset tersebut. Setelah tiga hal ini selesai, baru bisa lanjut kepada studi model 3D dalam bentuk market kawasan. Nah, sementara untuk DED dan estimasi biaya, sengaja saya tercantumkan meskipun belum diajukan dalam penawaran. Secara rinci, nanti lampirannya akan kami kirimkan juga. Nah, yang berikutnya, yang kedua, adalah 5 kelompok biaya per tahap rencana kerja dari master plan rumah sakit tersebut. Studi kelayakan, kelompok biayanya untuk desain Rp10.440.000. Kemudian tahap kedua, identifikasi pengumpulan data aset, itu Rp43.500.000. Kemudian nomor tiga, penetapan visi atas aset, yaitu analisa lanjutan dan analisa akhir, nanti sebesar Rp74.820.000. Produksi market kawasan lamsam Rp20.000.000. DED dan estimasi belum diajukan dan rincian akan dilampirkan dalam bentuk Excel atau PDF. Demikian paparan atau presentasi mengenai tahap kerja dan biaya master plan rumah sakit sebuah rumah sakit di Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan informasi dari dua hal yang sudah saya paparkan di depan, perlu saya informasikan tentang 5 kelompok waktu dari masing-masing tahap rencana kerja master plan tersebut. 5 kelompok waktu, kelompok studi kelayakan membutuhkan waktu 2 minggu. Untuk tahap kedua, identifikasi dan pengumpulan memerlukan waktu 5 minggu. Kemudian penetapan visi atas aset 11 minggu. Produksi market kawasan 3 minggu. Demikian untuk tambahan informasi ini, khususnya tentang kelompok waktu. Pada bagian ini, saya mencoba benchmarking terhadap pedoman standar minimal jasa konsultansi versi Imkindo tahun 2018, yang meliputi biaya langsung personil, biaya langsung non-personil untuk kegiatan jasa konsultasi, billing rate, dan direct cost for consultancy services. Nah, saya petik 2 halaman PDF yang berisi tabel billing rate, yang di sini tenaga ahli dan tanpa pengalaman, kemudian rupiah per bulan atau man month, S1, S2, S3, ya, atau yang setara. Kemudian lembar PDF khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, ya. Sama, tapi di sini ada sedikit perbedaan tentang kualifikasi tenaga ahli dan tahun pengalaman. Kemudian kategorinya tenaga ahli yang tidak memiliki SKA, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Nah, ini tabel menman atau rupiah per bulan dari tenaga ahli yang terlibat. Berdasarkan dari data ini, saya mencoba menghitung biaya langsung personil sebagai berikut. Tim yang saya libatkan hanya berdua, saya dan seorang arsitek muda, untuk menekan biaya perencanaan di awal.
Nah, ini tolok ukur Inkindo, saya masukkan angka-angkanya. Jadi, Menman untuk data dari Inkindo 24 juta untuk Aztec Nadia, kemudian Aztec Muda 19,5 juta tahun 2018. Nah, penyesuaian terhadap kasus perencanaan rumah sakit atau master plan rumah sakit di Jawa Barat ini, saya turunkan separuhnya ya, 50%-nya. Ya. Jadi, ini dikalikan ini, hasilnya adalah 12 juta untuk Aztec Madya, kemudian Aztec Muda 9,75 juta. Jumlah Menman dari kedua tenaga ahli ini adalah 21.750.000. Nah, angka ini yang saya jadikan pedoman dalam membuat billing rate, ya, dalam membuat billing rate berdasarkan juga tahapan kerja dan timeline yang sudah saya susun.